Bentar, aku chat dulu. Bisa sini enggak? Dikatain kita. Aduh, gimana? Mau dikasih tahu yang enak gak? Enak gak? Asik. Ya, ini aku ajak Yolan ya, aku ajak Yolan. Ini gue juga. Bisnu kok ada cairan ya, gitu. Siapa yang coba gak kuat jadi guys gak kuat. Aku fokus banget sih. Untuk kiri mainnya kayak tadi ya, berarti ya. Sekarang ini aku lagi kedatangan produk dari Scarlett. Di sini aku dapat satu paket produk dari Scarlett. Dan kalian mau tahu apa isinya? Ya, isinya itu ada body lotion, brightening body lotion. Ini ada yang romansa, juga ada yang freshy dan charming. Ini dia. Terus aku juga dapat body scrub yang lagi viral. Ini dia, body scrub romansa. Kayak gini, guys. Abis itu aku juga dapat shower scrub dua varian. Di sini ada yang mango dan juga ada yang pomegranate. Nah, produk highlight dari Scarlett ini yaitu ada brightening body lotion yang freshy yang ini. Abis itu body scrubnya yang romansa dan juga shower scrub yang pomegranate ini yang kayak gini, guys. Jadi produk ini tuh mengandung vitamin E yang bisa melembabkan, mencerahkan dan menutrisi kulit kalian. Dan juga kalian tenang aja, guys, karena produk ini sudah terdaftar di BPOM dan juga harganya terjangkau banget loh. Nah, jadi sekarang ini aku bakal pakai produk highlight yang tadi aku tunjukin ke kalian. Jadi pertama-tama aku bakalan pakai body scrub romansanya dulu, guys. Ya. Jadi kita buka dulu body scrubnya. Nah, ya isinya tuh kayak gini. Tuh isinya kayak gitu. Nah sekarang kita bakalan taruh ke tangan kita. Ini biar kalian tahu ya before afternya tanganku. Pertama ini belum kepake apa-apa, guys. Nah, aku bakalan pakai sekarang kayak gini. Kita ratain. Ini tuh harum banget. Ini tuh harum banget, guys. Aku suka banget sama baunya dan juga body scrubnya ini nggak kasar, lembut dan juga nyaman banget di kulit aku. Jadi aku bakal taruh setengah aja biar nanti cucinya nggak ribet ya. Ini aku bakal taruh di jari-jari juga.
Nah, setelah aku selesai taruh ini di tangan aku bakal tunggu sampai 2 atau 3 menit, lalu nanti aku bakal gosok-gosok, terus nanti aku bakal bilas. Jadi aku bakal tunggu 3 menitan ya guys ya. Nah, setelah kita diamin ini sampai 2 atau 3 menitan, ini kita bakal usap pelan-pelan kayak gini. Kalau kalian udah gosok-gosok kayak gini, kita lagi kita bakalan bilas sampai bersih. Nah, sekarang aku bakalan bilas dulu. Aku bakal ke belakang dulu ya, guys ya. Nah, guys, ini ya udah aku bilas nih, guys. Udah kerasa harumnya, terus tadi juga lembut banget. Dan terus ini habis ini aku bakal pakai shower scrub nih. Ini sengaja aku basahin karena shower scrubnya itu kita harus basahin tangan kita dulu baru kita pakai. Oke, sekarang kita bakal buka yang pomegranate. Aku penasaran banget baunya kayak gimana. Baunya kayak anggur-anggur gitu, guys. Enak banget. Enak banget sumpah. Oke, sekarang kita kasih ke tangan kita. Oke. Saatnya gosok-gosok. Gini. Kita gosok-gosok kayak gini, pokoknya sampai berbusa kayak gini. Tuh. Harum banget sumpah. Kayak anggur-anggur gitu. Aku suka banget sama sabunnya, guys. Nah, habis ini tuh kita bakal bilas lagi. Tapi kita harus bener-bener bersihin. Tadi mungkin ada sisa-sisa scrubnya juga yang tadi aku pakai. Jadi aku bakal bersihin. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita bakal bilas. Nah, guys, ini udah aku bilas pakai air, juga udah aku keringin. Kalian bisa lihat perbedaannya apa nih? Yang ini tuh lebih fresh gitu gak sih? Lebih kayak lebih sehat gitu dibandingkan yang belum aku pakai apa-apa sama sekali. Dan tahap terakhir kita bakal pakai body lotion freshy-nya. Nah, katanya ini lagi ini banget sih, lagi up banget. Baunya enak sih. Baunya enak banget, guys. Kayak bau buah-buah gitu. Sekarang kita bakal pakein ke sini. Kita gosok-gosok sampai merata dan biar kedapetan semua. Aku bakal kasih jari-jarinya juga sini. Sekarang kita tinggal gosok-gosok sampai merata. Nah, guys, ini udah aku habis keringin dan juga udah aku bilas tadi pakai air. Dan sekarang ini aku bakal pakai body lotion freshy-nya. Ini kita langsung aja taruh di tangan aku. Kita lihat baunya dulu. Ini baunya harum, woy. Beda sama kayak body lotion yang lain, tapi harumnya. Oke, sekarang kita bakal gosok-gosok ke tangan kita. Ini tadi pas aku pakai itu teksturnya lembut banget, guys. Ini gampang banget masuk ke kulit aku, gampang nyerap gitu tuh. Tuh, gampang diaplikasin ke kulit aku dan kalian bisa lihat perbedaannya before after. Nih, ini yang belum aku pakai apa-apa, ini yang udah aku pakein. Kalian bisa lihat ini lebih cerah, lebih fresh dan lebih lembab gitu, lebih sehat kelihatannya dibandingkan yang tangan yang belum aku pakai apa-apa. Tuh, kalian bisa lihat kan? Nah, dan juga waktu aku pakai produk shower scrub, body scrub sama body lotionnya itu lembut banget, terus body scrubnya juga nggak bikin sakit dan aku suka banget. Jadi kalian yang mau samaan sama aku, mau beli juga, kalian langsung aja ke Instagram @scarlett_whitening. Oke? Iya loh. Beli granat, Kak. Beli granat, Kak. Kebokong terus lah aku. Aku di belakang aja lah. Kebokong terus aku ya. Ini yang deket guys. Itu Yolan, tenang aja ya. Itu bisa dipercaya.
ya, turun ya. Ada di bawah, ada di paling bawah ya, paling bawah ya. Di bawah tangga. Maksudnya juga di situ. Nah, tuh. Kamu muter, muter, muter. Nah, di kananmu. Hmm. Udah officer dia, emang udah officer. Ya lo. Tidak. Gak fokus. Ya gue keluar DC. Bye. Ya gue keluar ya. Marah kalau lawan meninggal kalau gitu. Ya di mana? Pasti dia di depan. Nah kan di kiri betul, bokongin kan? Tukang bokong emang mereka. Kambing. Padahal aku nunggu kronoku bentar lagi selesai. Chat. Minta di bantai. Sepertinya. Aduh, duduk, Kak. Belakangmu bolong. Error loh. Kan udah dibilang belakang bolong. Harus kuncir kok ya, aku matikan kok serius. 6.5 hours later. Terlalu ngincer satu apa ya? Terlalu nafsu sama satu orang. Tapi aku nafsu banget. Aku nafsunya sama bajumu. Gak boleh sampai keculik, bahaya kalau keculik ini. Semoga aja sih hoki, kalau gak hoki ya. Lah. Aduh.
Ntar Yol, kabar Yol. Ih, di belakang Yol. Tremor dah. Ke atas. Gece. Kita ambil dari arah sini. Gece ya. Gece ya. Nih. Baju merah jatuh. Aku enggak tahu aku kill berapa. Kill 19 loh. Mati-matian loh, suwe. PBC member siapa? Eh, lu kalah 2 kali lo enggak malu. Wow. Mau ulang lagi kah? Mau dibikin 3 kali kalah kah? Kah? Bisa kok. Kecil. Yera member aku tanya kalau gak percaya ke Dea. Ya. Mbak. Ampun. Nah. Tadi tuh aku nge-troll. Waka. Siapa yang ngegas? Siapa yang ngata-ngatain duluan? Ngatain duluan, sayang. Tanya teman lu tuh. Kali aja tahu. Hehe. Terus mau bayaran kah? Enggak juga sih. Canda. Dikatain ini astagfirullah. Keluar. Keluar gak itu? Cuma keluar. Keluar gak itu? Keluar gak itu? I played it in a sense, a feel of discontent, I fight.